Oke, okay, selamat datang ke eWalls. Sekarang saya akan menerangkan tata cara proses cara kerja bagi customer untuk post iklan di platform Classified ini. So, secara umumnya customer akan datang ke website dan akan klik ke bahagian post ad. Lepas itu, customer tersebut akan mendaftar akaun sebagai contoh. Dia akan klik ke bahagian sign up for account. Akan masukkan nama. Dan juga email. Dan juga password. Dan perlu klik di button bahagian agree. Dan klik button register. Okey, selepas pendaftaran ini secara automatik, user tersebut akan disahkan sebagai ahli di dalam platform. So, di sini dia akan terus dibawa ke bahagian user profile ataupun user dashboard. So, secara umumnya setiap user yang baru register akan mendapat satu iklan percuma. Kalau kita lihat di sini, free account akan mendapat satu iklan percuma. So, satu kredit iklan ini valid selama 60 hari. So, kita boleh lihat di sini package expiry. Okey, so secara umumnya tata kerjanya apabila pengguna ini hendak post iklan, dia akan klik di bahagian post ad. Di mana dia perlu login terlebih dahulu, tetapi tadi dia sudah login. Selepas daftar, dia akan terus masuk ke account dan dia boleh klik button post ad untuk terus membuat iklan. Sebagai contoh, ini adalah contoh iklan. So, dia akan memilih kategori dan juga mengisi tajuk. Dan isi semua detail-detail yang diperlukan. Dia akan upload gambar. Dan juga mengisi butiran-butiran lain yang diperlukan. Dan description. Seterusnya, di bahagian seterusnya, pengguna akan mengisi butiran maklumat untuk dihubungi dan beserta alamat dan lokasi iklan tersebut. Dan akan submit iklan tersebut setelah semuanya selesai. So, pengguna tersebut akan dibawa ke page preview. Ini adalah page preview iklan yang telah dibuat. So, status iklan ini sekarang sedang menunggu pengesahan daripada admin. So, di sini pengguna boleh melihat semua detail-detail yang telah diisi. So, apa yang dia perlu buat adalah menunggu pengesahan daripada admin. So, untuk admin pula, kita lihat bagi admin, admin perlu log in ke bahagian admin dashboard dan pergi ke menu Classified Ads di tepi.
Dan di sini boleh sort, ini adalah senarai semua iklan yang ada dan anda boleh sort di bahagian pending untuk lihat iklan yang belum disahkan lagi. So di sini kita boleh tengok ini adalah contoh iklan tadi yang baru dihantar. So, klik iklan tersebut. Kemudian di sini admin perlu review segala konten. Ini adalah description iklan. Dan cara untuk membuat review bagi setiap iklan, admin mestilah mengklik button preview di bahagian atas ini supaya dia admin boleh melihat secara keseluruhan kandungan iklan tersebut. So ini adalah preview untuk iklan yang belum disahkan. So di sini anda boleh cek semua gambar-gambar yang dia telah diuploadkan oleh user tersebut sama ada berpatutan atau tidak. Segala harga ataupun butiran-butiran lain sama ada mereka mengisi butiran yang betul ataupun butiran yang tak sepatutnya. Sebagai contoh, jika pengguna tersebut mengisi size area ini dalam bentuk tambahan, contoh dia buat 100 kaki persegi ataupun 2 juta ataupun salah numbering di sini, so admin boleh take note. Ataupun kategori yang diisikan tak bertepatan dengan iklan yang dinyatakan dalam bahagian description, so admin juga boleh take note apa-apa yang tak sesuai. So jika ada item yang tak sesuai, admin perlu masuk semula ke bahagian iklan tadi. Ini kan iklan yang telah dibuka tadi. So jika ada tak sesuai dan admin hendak reject iklan tersebut, pergi ke bahagian tepi button reject dan anda boleh isikan apa sebab iklan tersebut ditolak. Sebagai contoh, gambar tidak sesuai ataupun size tidak betul. Dan anda boleh klik button send. So, sistem akan menghantar email kepada owner iklan untuk membuat pembetulan. Sebagai contoh, kita send di sini. Okey, email telah dihantar. So, iklan tersebut akan masuk ke bahagian rejected. Di sini kita boleh tengok di bahagian rejected, iklan tersebut telah masuk di sini. Okey, so sekarang iklan ini akan diedit oleh pengguna. Kita cek di email pengguna. Okey, di email pengguna kalau kita lihat di sini, dia akan dapat yang first tadi, email untuk new user register, and then ini email at reject. So email at reject ini akan diisi juga sebab-sebab at tersebut reject. So user ini akan login dan membetulkan iklan mereka. Sebagai contoh, di dalam dashboard user ini tadi. Okey, di bahagian ini setelah dia dapat email, dia akan check di bahagian rejected ads. So ada ad dia di sini. Dia perlu klik iklan tersebut dan klik button edit.
untuk ubah skala butiran yang tak sesuai tadi ataupun tidak betul. Sebagai contoh, contoh iklan yang telah dibetulkan. So next, next, submit semula. Okey, iklan ini telah disubmit semula dan sedang menunggu admin approval untuk kali kedua. So, kalau kita lihat di bahagian dashboard, setiap kali submit, free ads ini, baki free ads ini akan kosong sebab user tersebut ada satu iklan saja, satu kredit iklan. So, di bahagian admin pula akan mendapat email yang sama. So, admin perlu login dan pergi semula ke bahagian pending tadi untuk review semula iklan yang telah dibetulkan. Contoh ini iklan yang telah dibetulkan. So, jika semuanya betul, klik button review tadi dan semak semula. Jika semuanya betul, admin boleh klik button publish untuk mengesahkan iklan ini dan dia akan dipaparkan di bahagian website, di dalam listing website. So, iklan ini telah di-approve dan akan masuk ke bahagian publish, iklan publish di sini. Okey, di bahagian user itu pula, apabila iklan tersebut telah approve, dia akan dapat melihat iklan dia di bahagian My Ads. Ini adalah iklan yang sedang aktif. So, jika dia ada kredit untuk featured atau bump up, dia boleh update status untuk featuredkan ad tersebut ataupun bump upkan ad tersebut. So, jika ad ini sebagai contoh rumah ini telah dijual, user tersebut boleh juga login dan update status kepada sold atau expired atau lain-lain status supaya user lain tahu yang ad, item tersebut telah dijual sebelum iklan tersebut tamat tempoh. Okay, ini adalah status user tersebut iaitu free user. So, kalau user ini ingin post ad yang baru sebagai contoh, sekarang ini dia tak ada kredit, sudah habis. So, jika dia ingin post ad yang baru, dia perlu tambah kredit, membeli ad kredit di dalam package-package yang bersesuaian. Okey, itu secara umumnya apa yang admin perlu buat untuk setiap kali ad submission. Admin akan mendapat email mengatakan ada ad baru daripada user dan admin perlu login dan periksa di bahagian pending untuk melakukan review kepada ad tersebut. Klik pada ad dan klik button preview. Klik button preview untuk lihat ad tersebut di bahagian hadapan dan periksa segala butiran serta gambar-gambar yang telah diupload. Kemudian, jika ad tersebut mempunyai sebarang pembetulan, klik pada button reject dan nyatakan sebab-sebab rejection. User akan mendapat email untuk melakukan pembetulan. Jika ad tersebut tiada apa-apa masalah, admin boleh terus klik pada button publish untuk mengesahkan ad tersebut dan display di dalam website. Okey, itu saja untuk apa yang admin perlu lakukan untuk proses flow pengesahan setiap ads. Okey, terima kasih. Kita jumpa di tutorial seterusnya.